Hai guys dan selamat datang. Hari ini saya akan bercakap tentang Huawei Mate 10 series. Kali ini saya akan beritahu tips dan software yang anda patut tahu ada pada peranti Huawei Mate 10 series anda. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. AI Translator secara asasnya ia akan menterjemahkan perkataan yang anda mahukan. Buka aplikasi Translator ini, pilih kamera dan tangkap gambar pada perkataan yang anda mahu terjemahkan. Aplikasi ini sangat berguna apabila anda mengembara ke luar negara yang menggunakan bahasa asing seperti Jepun. Easy Projection. Fungsi ini memudahkan anda membuat kerja ataupun melayari media sosial pada skrin yang lebih besar. Gunakan wayar HDMI ke USB-C untuk sambungkan pada peranti Huawei Mate 10 Pro. Swipe ke bawah untuk memilih phone mode dan bermain pada skrin besar. Atau projection untuk membuat kerja seperti Microsoft Word. Split screen memudahkan anda membuka dua aplikasi pada skrin yang sama. Fungsi ini dapat diaktifkan dengan menggunakan buku jari dan gariskannya di tengah skrin ini, kemudian pilih kombinasi aplikasi yang anda mahukan seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Bateri pada Huawei Mate 10 Pro ini sebesar 4000 mAh dan mampu mengecas telefon yang lain dengan menyambungkan wayar telefon ini kepadanya. Pergi ke USB setting, kemudian pilih reverse charging dan telefon anda akan mula mengecas peranti tersebut. Kamera Huawei Mate 10 terkenal dengan kamera yang dapat menghasilkan gambar yang cantik. AI yang terbina pada telefon ini mampu untuk mengesan 13 objek seperti bunga, langit yang biru mahupun makanan anda. Dengan fungsi ini, gambar anda jauh lebih cantik dan jelas. Selain itu, kamera pada Huawei Mate 10 Pro ini juga mampu untuk mengesan ataupun scan dokumen terus ke telefon anda. Dengan membuka aplikasi kamera, swipe dari kiri, pada bahagian bawah ini terdapat pilihan dokumen scan. Halakan pada dokumen yang dipilih, tangkap gambar dokumen dan secara automatik akan dioptimiskan dengan kemas. Menyimpan business card di dalam telefon dengan mudah menggunakan business card scan. Buka aplikasi kontak, pilih scan dan ikuti bingkai yang diarahkan. Ambil gambar business card ini, kemudian ia akan menyimpan informasi card tersebut secara automatik. Smart Screenshot ini terdapat 3 pilihan. Pertama, screenshot biasa. Caranya adalah dengan mengetuk pada skrin sebanyak 2 kali, kemudian akan disimpan secara automatik. Long Page Screenshot, gunakan buku jari dan lukis huruf S pada skrin. Ia akan mula scroll ke bawah untuk menyimpannya menjadi satu gambar dan tekan pada skrin untuk menghentikannya. Partial Shot untuk menangkap gambar pilihan dengan mengetuk, kemudian bulatkan gambaran yang anda mahukan. Kemudian anda boleh pilih bentuk yang anda mahukan pada bahagian itu. Huawei Mate 10 series mampu merakam skrin dengan pantas. Caranya anda perlu mengetuk menggunakan dua buku jari, kemudian kiraan untuk merekod bermula. Untuk menghentikan rakaman, tekan stop. Ia akan menyimpan rakaman ini secara automatik di dalam galeri. Kelebihan skrin Mate 10 series ini mempunyai skrin yang terang dan jelas. Juga terdapat pilihan eye comfort untuk menyesuaikan tahap keselesaan mata anda. Cara untuk mengaktifkan pilihan ini dengan pergi ke quick setting, pilih eye comfort dan anda boleh terus menggunakan telefon ini dengan selesa. Usah risau jika telefon anda tersembunyi di celah-celah katil dengan mengaktifkan voice wake up. Pergi ke setting, pilih smart assistant dan tekan voice control. Mula latih suara anda kepada Huawei Mate 10 series ini. Peranti ini akan mengesan suara anda dan akan mengeluarkan bunyi untuk anda mencarinya. Kawal alat elektronik anda dengan menggunakan smart controller. Dalam aplikasi ini, pilih peranti yang anda mahu kawal, kemudian pilih jenama peranti tersebut dan lengkapkan device pairing test. Contohnya, jika anda mengawal penghawa dingin, terdapat pilihan seperti mengawal kekuatan kipas ataupun suhu dengan mudah.
Jadi itu adalah tips yang anda patut tahu jika menggunakan Huawei Mate 10 series. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.